Dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri undangan Bapak sering sekeluarga. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikut-pengikutnya termasuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah yang saya hormati, melalui kesempatan ini saya minta izin sedikit kepada bapak-bapak undangan karena saya didaulat oleh Bapak Saring untuk melengkapi acara ini untuk mengisi ceramah singkat karena kalau panjang itu susah, jadi singkat. Dan yang pertama, sebagai umat Islam sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Qur'an. Sudah dikatakan dalam Al-Qur'an, lain syakartum la'azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala'in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu, kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Di samping itu, Bapak Saring menghitamkan cucunya Dika dan Dava. Ini adalah tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Karena yang namanya orang Islam, kalau tidak sunat, tidak dapat disebut Islam. Dan disebut sunat bukan berarti hukumnya sunat, tapi hukumnya wajib. Saya yakin setiap umat Islam semuanya pasti hitam. Ada cerita sedikit, ini kenyataan. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 30-an tahun, ada pemuda non-Islam ingin menikah dengan wanita Islam sehingga mereka harus masuk Islam dan harus sunat dulu. Mau nikah baru sunat. Saya yakin yang tua-tua itu pasti ingat karena itu di daerah kita. Karena non-Islam belum sunat mau nikah dengan wanita Islam, syaratnya harus masuk Islam dan hitam dulu. Dan alhamdulillah kita termasuk orang Islam dari kecil, waktunya dihitam sudah dihitam, tidak sampai nunggu besar. Karena kalau tidak dihitam belum bisa dikatakan Islam. Dan ini salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dan di samping itu, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah menikahkan, menghitankan, memberi ilmu yang bagus, pendidikan yang bagus, agar anak bisa menjadi anak yang berilmu, anak yang berakhlak mulia atau akhlakul karimah. Oleh karena itu Allah memberi pedoman Al-Quran dan Al-Hadis sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau nuruti petunjuk. Dalam hadis Rasulullah SAW sudah dikatakan, "Wa man syakara fa innama yashkuru nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya mereka bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri.
Oleh karena itu termasuk kita orang yang bersyukur sudah menjalankan kewajiban kita menghitankan anak, memberi pendidikan yang baik, insya Allah akan menjadi anak yang soleh. Karena keduanya ini tadinya ngaji di tempat saya, tapi berhubung ada corona ikut libur, sampai sekarang belum mulai. Oleh karena itu kita semua berdoa dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dijadikan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, dikatakan thalabul ilmi fardhatun kulli 'ala muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah, bagi laki-laki dan perempuan. Kalau seandainya mengaku muslim tapi enggak mau menuntut ilmu, itu boleh dikatakan salah besar. Karena apa? Untuk kebahagiaan hidup di dunia membutuhkan ilmu, kebahagiaan di akhirat membutuhkan ilmu. Man arada dunya fa'alaih bil ilmi. Barang siapa ingin hidup bahagia di dunia, maka harus memiliki ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaih bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia hidup di akhirat, maka harus memiliki ilmu. Wa man arada huma fa'alaih bil ilmi. Barang siapa ingin hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, harus memiliki ilmu. Oleh karena itu ilmu sangat penting bagi kita sekalian. Bukan berarti yang kecil-kecil saja yang berwajiban menuntut ilmu, tapi termasuk yang tua-tua juga perlu membutuhkan ilmu. Karena yang namanya ilmu, saya yakin walaupun orang pintar juga enggak semua menguasai ilmu. Karena ilmu dikatakan ibarat mutiara di dasar laut, enggak akan bisa habis. Apalagi seperti kita-kita ini termasuk salah satu kecil dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi walaupun sedikit, kalau digunakan, dimanfaatkan, itu lebih baik daripada banyak tapi tidak digunakan. Oleh karena itu kita semua umat Islam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan, kesempatan sampai sekarang ini, diberi hidup yang cukup. Hidup cukup ini bukan berarti banyak harta, Pak. Tapi kita bersyukur diberi hidup cukup, artinya anggota tubuh kita ini cukup, sehingga bisa bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Kalau berbicara masalah harta, enggak ada masalah harta. Manusia merasa cukup tanpa dibarengi dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, saya dipinta oleh Bapak Sarin untuk mengisi tausiah singkat atau ceramah singkat. Bukan berarti saya ini menceramai Bapak Ibu, tapi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan di dalam kebaikan dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Oleh karena itu bukan berarti saya kalau ceramah enggak punya salah. Sebenarnya saya ini, Pak, disuruh ceramah sebenarnya saya malas. Tapi kebetulan setiap hari saya itu enggak pernah di rumah, kebetulan tadi siang saya di rumah. Pas ada Pak Sarin datang. Oleh karena itu kalau seandainya pembicaraan saya ini ada merasa nyinggung perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan tujuan kita untuk menyinggung, tapi untuk mengajak selalu berbuat baik, menjadi orang tua yang baik, mendidik anak yang baik. Karena setiap orang tua saya yakin ingin memiliki anak yang soleh dan solehah.
ingin mempunyai anak yang jujur, ingin mempunyai anak yang rajin, ini ingin mempunyai anak yang hemat. Tapi setiap orang tua saya yakin gak ingin mempunyai anak yang nakal, gak ingin mempunyai anak yang pemboros. Tapi setiap orang tua mendambakan anak soleh dan solehah. Dan itu terletak kepada kita sendiri, terletak kita sendiri sebagai orang tua. Karena kadang-kadang ada orang mengatakan anak gak bisa dididik, anak gak bisa diatur. Itu kalau menurut saya bukan anak yang gak bisa diatur, tapi orang tua yang gak bisa ngatur anak. Kenapa dikatakan demikian? Kita sering melihat, Pak, monyet jenis binatang, tapi dididik dari kecil mereka nurut, Pak. Coba kalau monyet besar dididik lawan. Begitu juga anak kita, Pak. Kalau kita didik dari kecil, insya Allah mereka nurut. Tapi kalau dari kecil biasa liar, sudah besar mau dididik, sudah balilo, melawan dia, Pak. Enggak bakal nurut. Oleh karena itulah tergantung kita. Kalau kita orang tua mendambakan anak yang soleh dan soleh, anak yang jujur, itu diawali dari kecil. Kita biasakan malam harus tidur di rumah. Ini kan kadang-kadang enggak, Pak. Anak enggak pulang, enggak dicari. Padahal kalau ayam waktu maghrib enggak pulang dicari, Pak. Umumnya seperti itu. Ayam kalau maghrib belum pulang dicari, Pak. Tapi kalau anak maghrib enggak pulang, enggak dicari. Nyampe tengah malam, nyampe enggak pulang, enggak dicari, Pak. Masya Allah. Dari mana anak bisa menjadi anak yang baik kalau istilah perang kontrol dari orang tua? Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada kita sekalian agar bisa menjadi orang tua yang baik, mendidik anak yang baik, agar anak-anak kita menjadi anak yang qurrota a'yun. Ini harapan kita sekalian. Dan lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.